Diduga menerobos lampu merah, sebuah mobil minibus terlibat dalam kecelakaan di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Sabtu dini hari. Mobil putih yang menerobos lampu merah di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru ini menabrak mobil minibus lain yang berwarna hitam. Kedua mobil ini mengalami rusak parah, namun seluruh pen pengemudi dan penumpangnya selamat. Kasus kecelakaan ini masih ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan.